Nak yang bahagian peha atau dada? Mana-mana pun boleh kan? Oh, besar kan? Oh, besar lengan tu. Kau tengok, kau tengok. Oh, angkat sikit. Ui, besar lengan. Baru kau tahu. Ah, lambat. Ha, ni lambat ni. Aduh. Ah, bagi tiga rasa boleh? Boleh. Ha, kita tukar-tukar dengan ni. Kita swap-swap. Okey, okay. Saya boleh kerja sini ni. Boleh. Okey, okey. Jom. Melantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, aku nak ucapkan selamat berpuasa. Ha, sekarang ni dah minggu ke berapa puasa ni? Okey, sebenarnya aku nak bawa korang ke satu pot makan ni. Pot makan ni aku pernah review sebelum ni. Ha, pot makan ikan bakar. Eh, sedapnya terliur pula. Okey, sebenarnya kali ni aku nak bawa diri aku, family aku dan adik-beradik aku sekali makan kat situ. Ha, sebab apa? Sebab sebelum ni diorang tengok aku buat review. Terlio kali ni kita ramai-ramai nak berbuka kat sana. Ah, nak tahu kat mana, makan apa, kau live dah sampai habis. Tapi macam biasa kan, tu jangan lupa subscribe channel aku Melantak Beb. Jom lagi, takut lambat pula. Layan. Telah berhempas puas meredah jam. Ha, aku dah sampai dekat pot makan yang aku nak bawa korang tu. Ha, itu kat mana? Ah, one ikan bakar cawangan segan tangkas. Ingat tak dulu aku pernah buat review kat sini? Ha, kali ni aku datang lagi, geng. Rindu punya pasal. Tapi kali ni aku bukan seorang-seorang, aku buat family aku. Cuma aku tengah tunggu family aku sampai. Aku nampak ada benda best lagi. Colek. Sekejap lagi aku review tak korang. Ini aku boleh kata dulu besar lengan. Kali ni aku datang, aku rasa yang ini di... Aduh, beratnya. Ini besar bas. Oh, lomak. Ini sotong besar bas, geng. Oh, nampak? Ada sotong, dia ada udang. Ada udang galah pun ada, geng. Lepas tu siakap. Siakap. Ada ikan merah, ikan kerapu, jenaha pun ada. Nampak ada macam-macam jenis ikan. Ikan kembung pun ada. Ikan jengket ada. Ikan pari ada. Macam-macam. Ketam, kupang, siput pahat. Macam-macam lah. Lala semua ada. Kau jangan risau. Harga-harga semua ada kat sini. Harga-harga semua ada dekat sini. Lepas tu tak tahu nak makan apa. Tak tahu nak masak apa. Ni dia. Dia ada cakap, bakar sotong ada, bakar sambal ada, macam-macam jenis bakar lah ada sini. Itu yang syok tu. Aku tengok colek Kelantan ni, dari tadi tak berhenti-berhenti orang datang. Walaupun orang tak makan kat sini, ada yang sanggup berhenti daripada tepi jalan, semata-mata nak beli colek Kelantan kat sini. So, siapa-siapa orang Kajar, orang Bangi, kena singgah sini. Jom kita usah apa yang menarik sini. Dekat sini kau tengok, ada rojak buah, nampak rojak buah. Lepas tu, nampak ada ayam goreng. Lepas tu adalah bahan-bahan colek ni. Kau nampak macam-macam ada kat sini. Cara order macam biasalah. Kau ambil bahan-bahan ni semua. Lepas tu ada orang akan potong kat sini. Yang penting ni, oi, paru ni kena makan, geng. Paru ayam goreng ni kena makan. Boh, ngam. Okey, geng, inilah masalah kalau aku jadi orang yang manage untuk makan-makan kali ni. Aku sampai dulu, adik-adik lain tak sampai lagi. Itu masalah. Tak apa, kita tunggu. Baru sampai. Ya Allah. Wow. Dah duduk sana, sana. Okay, Wan. Disebabkan kau lambat, kau kena belanja aku. Boleh ya? Boleh. Ini rojak buah. Ni colek buah. Yang ini colek-colek biasa lah. So, kau pergi pilihan nak colek apa? Boleh. Okay, geng. Aku nak denda abang ipar aku ni. Sebab tu dia lambat. Ambil yang tepung tu. Cucuk tu ambil. Cucuk tu kena ada sikit. Ini wajib ambil ni, sosis Thailand. Sosis Thailand. Ni pula kan. Ini. Hujan. Hujan rezeki ni. Ayam ni juga. Ayam potong 4. Seekor kita potong 4 . Abang nak yang macam mana? Nak yang bahagian peha atau dada? Mana-mana pun boleh kak. Okay. Mana-mana pun boleh. Okey, ini pakar ni. Pakar. Macam tak lengkap pula colek, tak ada paru kan? Kalau colek Kelantan, mesti ada tambah perut pula. Oh, ya. Yeah. Besar kan? Besar lengan tu. Kau tengok. Angkat sikit. Ui, besar lengan. Baru kau tahu. Tapi kat sini, Wan, aku dah booking siap-siap lah. Aku dah nak datang sini, kena booking siap. Kena beritahu menu apa, senang. Yang datang sini pun kebanyakan nampak. Semua dah booking dah. Siap-siap dalam puasa. Sini mana amal ni? Lambat. Lambat. Ni lambat ni. Baru sampai. Ini kailan ikan masin, telur dadar. Yang ini wajib ambil, geng. Sotong
sotong tepung. Ah, sotong dengan tepung. Ini namanya siakap tiga rasa. Ini sup tulang. Ah, sup tulang. Yang ini ikan merah bakar sambal. Yang ini paling aku suka. Aha, yang ini udang batemik. Tom yam campur sotong goreng tepung lagi. Ah, ni pun best. Ini kerapu steam limau. Haha. Ini udang ada udang lagi dan lain-lain. Nah, tengok anak buah aku baru bangun tidur tu. Okey geng, sekarang dah waktu berbuka puasa. So siapa yang tengah tengok ni lah waktu berbuka puasa. Aku nak minum air kelapa. Kita orang ambil air kelapa dengan air tembikai. Dan bismillahirrahmanirrahim. Memang nikmat. Minta maaf geng kalau bising sikit sebab waktu aku buat video ni hujan lebat. Ha, hujan lebat. Minta maaf kalau tak dengar sangat kan. Ha, mula-mula aku nak ambil tom yam. Kau tengok tom yam dia. Warna dia. Ini sebenarnya kali kedua lah aku makan kat sini. Aku betul-betul teringin nak makan kat sini. Terima kasih kak. Kat sini kalau nak order, orderlah air kelapa dengan air tembikai. Memang sangat menyegarkan. Yang aku ambil tom yam campur. Eh, makan. Kau nampak kat belakang ni geng? Memang meriah, semua orang tengah makan. Kita sebenarnya jarang makan berbuka kat luar. Tapi kali ni family aku semua teringin nak makan sama-sama. Mula-mula aku tak tahan aku nak ambil ni. Dia punya ikan kerapu masak steam limau. Korang tengok geng isi dia. Tengok isi dia. Kita ambil sikit kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa penggemar ikan steam, kau kena ambil steam limau kat sini. Sebab apa? Memang sedap. Steam limau dia betul-betul rasa limau, rasa masam, rasa manis. Itu yang best tu. Lepas tu dia counter dengan pedas. Sebab apa? Sebab aku tu banyak cili-cili kat atas dia. Untuk tom yam pula aku rasa kuah dia. Macam aku cakap lah, ini antara tom yam paling kek aku pernah makan. Sebab dia masam. Masam dan manis. Cuba ni pula geng. Sotong dengan tepung. Sotong dengan tepung ni antara benda wajib ambil kat sini. Ini sotong dengan tepung, kau tengok. Dia tak macam cucuk eh. Macam kita pergi kedai-kedai tom yam ni macam cucuk. Ini tak. Ini dia betul-betul sotong dengan tepung. Makan dengan sos Thai ni. Macam ni. Bismillah. Aduh, luar dia rangup, dalam dia fresh. Macam kau nampak lah, sotong-sotong kat sini semua fresh. Macam yang aku angkat tadi, sotong dia besar lengan ke. Aku tak tahu, besar lengan ada, besar kapal pun ada. Tapi yang penting fresh-fresh. Dia punya sos Thailand dia pun macam biasalah, manis-manis. Mana ya? Okay, lepas tu benda yang wajib ambil kat sini. Dan nama kedai ikan bakar, Wan Ikan Bakar. Kau kena ambil ikan bakar dia. Ikan bakar dia. Ikan bakar yang aku ambil ni, ikan merah bakar belada. Sebenarnya sekali-sekala geng, best sebenarnya makan dengan family, ramai-ramai makan. Jangan risau, makanan kita tonton ramai-ramai tak ada terasa sangat kan. Ini dia geng, ikan merah. Aduh, si dia lembut. Dia walaupun dibakar, tapi dia tidak dibakar terlalu kering. Masih lagi ada juicy dia, masih lagi ada air dia. Lepas tu macam aku cakap lah, aku suka pada sambal dia. Sambal dia, dia ada masam-masam, dia ada manis-manis sikit. Sambal dia pun dia lebih bersedap. Dia bukan sambal biasa, sambal manis-manis bukan. Makan apa? Buttermilk? Sedap buttermilk dia? Buttermilk baru rasa satu. Buttermilk dia siapa yang dah kena memang. Ni ya. Puan, ambil puan. Ni ada buttermilk. Ni ada. Buttermilk ni antara benda yang aku susah nak move on kat sini. Gil, bismillahirrahmanirrahim. Nak main lagi? Sekejap. Kacau family makan. Ini kau kena ambil dia punya kuah buttermilk ni. Itu yang best. Dia punya tu lemak kan? Dia punya kuah buttermilk ni memang lemak. So bila kuah buttermilk ni lemak, kau rasa puas lah, baru rasa buttermilk. Lepas tu pula kau tengok saiz udang dia. Bila udang yang fresh kau makan masak buttermilk macam ni, memang sempurna lah. Untuk udang ni, goreng tepung dia simple dia, tak terlalu tebal. Masih lagi rasa fresh, saiz dia pun macam kau tengok lah, saiz memang besar geng. Memang puas hati. Lepas aku pernah suka dengan kuah buttermilk tu. Kuah buttermilk dia berlemak. Apa berlemak dia ada lemak-lemak masin sikit, lepas tu ada manis. Kau faham tak? Aku susah nak cakap kat korang lah. Walau apa pun kau makan, apa-apa pun kau kena ambil dengan tom yam dia. Tom yam ni dia macam pelengkap. Kau tak rasa tom yam ni kan? Rasa kan tom yam ni? Okay. Lepas tu kalau kau nak tambah kick dekat ikan bakar tu, kena makan dengan air asam dia. Ini dia air asam dia. Ambil ikan bakar ni, campur dengan air asam dia. Air asam dia memang completely pekat lah.
lagi. Sempurna. Ah, bagi tiga rasa boleh? Boleh. Ha, kita tukar dengan ni. Kita swap. Ha, kita swap dengan ni. Boleh. Ini ikan ni. Steam limau. Ha, steam limau ni favorite kakak aku. Jaga kesihatan katanya. Okay, macam kau tengoklah kat sini ada banyak variation ikan. Ada ikan daripada ikan besar ke ikan kecil macam aku tahu lah. Dan yang penting ikan-ikan ni segar. Ikan ni hari-hari aku tanya owner dia, hari-hari dia ambil. So tak ada istilah ikan tak segar. Kau boleh pilih sekali, kau boleh cek-cek mata dia, tak ada masalah. Dan satu lagi yang paling menarik kat sini, sepanjang bulan puasa dia orang ada sediakan colek. Macam kau nampak kat depan tu ada kaunter colek, ada colek buah, ada colek kelantan. So lepas habis makan ramai-ramai ni, kau akan order colek tu. Kau tunggu. Okey geng, macam ni keadaan sewaktu berbuka puasa dekat Wan Ikan Bakar. Kau tengok. Ah, meriah. Family aku pun masing-masing tengah makan kat sini. Nampak ah. Oi, abang ipar aku tu. Dia kalau makan. Tengok. Aku tengah tunggu colek tu siap. Colek kat sana tu siap. Okay, thank you. Oh ni geng. Ini colek buah. Satu lagi colek saya, colek biasa kan? Ha, colek biasa. Tengah buat eh? Tengah buat sekarang. Ha, itu boleh hantar nanti. Okay, nanti kita hantar kerja ya. Okay, okay. Saya boleh kerja sini ni. Boleh. Okay geng, jom. Hujan. Ha, dah settle makan, dah tenang. Aku biarkan family aku melantar semua menu-menu tu. Aku nak review korang menu bulan puasa ni. Tapi kat depan aku ada dua jenis colek. Satu colek buah. Ah, colek buah ni dia. Ah, colek buah. Oi, lepas tu satu lagi ni colek Kelantan lah. Ah, macam kau nampak aku dengan abang ipar aku tadi pergi ambil colek tu. Okey, untuk colek buah ni satu set harga RM10. Tapi yang aku ambil ni ekstra sikit lah, tambah sikit sebab banyak kan. Okey, untuk colek Kelantan ni pula harga dia mengikut batang lah, mengikut batang sosis yang kau ambil, ikut apa yang kau ambil lah. Kau macam sedia maklum lah, macam tu. Tadi owner dia ada bagi kita orang ni. Ini nama dia ikan goreng celup tepung makan dengan sos Thai ni. Ini kan selaku harga dia RM10 untuk 3 ekor. Wah, bagi aku berbaloi lah. Ini buat puas hati, makan dengan nasi pun boleh. Korang nak makan berbuka kat sini boleh, nak makan sahur, nak makan maureh, layan colek. Memang macam gini ke. Colek ni kita ambil macam-macam sekali. Cicah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kan? Tuang sikit. Colek ni cakap sekarang ke, kena makan ramai-ramai dengan family baru puas hati, baru syok. Kat sini aku tengok ada berpuluh jenis sosej. Tapi favorite aku kalau makan colek geng, aku mesti ambil paru. Paru dengan ayam, dengan sosej ni benda wajib. Lupa pula aku berdirian. Ayo buat masa. Masa. Satu, apa yang menarik dengan colek kat sini ialah dia panas-panas. Bila kau dah ambil dah, dia akan goreng balik, dia akan potong. Itu yang aku suka tu. Sos dia macam biasa geng, macam sos Thailand. Manis-manis pedas. Dia yang ini, dia bukan manis dia. Dia ada manis-manis, ada pedas kat ujung. Kan? Kau jarang makan kan? Abang ipar aku jarang makan colek macam ni. Sekali dah kena, okey. Okey, saya. Adik ipar aku orang Cameron Highland. Lagi susah nak jumpa macam ni kan? Susah kan? Okey, aku nak cuba rojak buah ni pula. Rojak buah ni macam mencuci mulut lah. Dalam set rojak buah ni kau tengok ada macam-macam jenis buah. Ada buah mangga, ada buah jambu, ada buah belimbing, ada buah papaya. Ui, macam-macam lah ada. Yang ini dia punya sos macam sos rojak lah, macam makbi lah, ala-ala makbi. Aku pun tak tahu geng, aku nak keluarkan video ni bila. Mungkin aku akan keluarkan tengah-tengah bulan puasa lah. So aku cadangkan, tengah-tengah nak bulan puasa ni mungkin ramai yang mencari pot-pot makan kan. Aku rasa korang boleh bawa family korang untuk makan berbuka kat sini. Sebab aku sendiri dah 2 kali retik kedai ni. Aku recommend, memang sedap kedai ni. Korang ambil lah menu macam yang aku ambil, memang sempurna. Korang bawa family korang. Korang deal ramai-ramai dengan adik-adik macam aku. Bayar sikit-sikit. Semua orang bayar sikit-sikit. So tak ada rasa mahal, betul tak kan? Aku sanggup Kedah perjalanan Sejam setengah tadi kan, untuk sampai ke sini. So siapa-siapa orang Kajang, orang Bangi, orang mana-mana lah merata-rata, orang Kelang pun yang tak tahu nak cari pot makan ikan bakar base kat mana, pot berbuka kat mana, pot makan colek kat mana, pot lepak-lepak kat mana, korang datang dekat restoran Wan Ikan Bakar, Cawangan Sungai Tangkas. Tempat aku makan ni, tempat dia selesa. Korang booking je, nanti aku bagi nombor. Senang. Okey, geng, aku nak tukar makan dengan family aku macam biasa. Jangan lupa subscribe channel aku. Malam tak baik, insyaAllah ada pot baik, ada pedas, ada pot makan menarik aku tukar. Terima kasih bahas sentiasa support. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye, Wan. Bye-bye. Bye-bye, Syed. Bye-bye.